negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Indriani, calon guru penggerak dari Kota Bontang angkatan 3. Unit kerja dari STIP Cinaya Putri. Hari ini saya akan mempraktekkan praktek coaching, yaitu dengan kasus rekan Anda bercerita jika dia kesulitan membagi waktu dalam menyelesaikan tugas sekolah dan sering terlambat datang ke sekolah dikarenakan beliau baru menikah sehingga masih beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Pada kasus ini saya berperan sebagai coach, yaitu Armela Indriani, dan sebagai koci yaitu Ibu Ning Laila. Praktek coaching saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mela. Waalaikumsalam Bu Ning. Bu Mela sibuk gak hari ini? Alhamdulillah sih saya gak sibuk, saya makan sedikit. Ada yang bisa dibantu Bu Ning? Maaf untuk mengganggu waktunya sebentar. Saya perlu seseorang untuk bisa mendengarkan keluhan saya. Oh, gitu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu, Bu Ning? Kayaknya saya lihat Bu Ning hari ini kurang semangat nih. Iya, sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah saya, sebuah pencerahan begitu, Bu Mela. Karena saya setelah menikah, saya kesulitan untuk membagi waktu dalam mengerjakan tugas dan sering telat masuk sekolah. Oh, baik. Kalau begitu, Bu Ning bisa menceritakan seperti apa sih masalah yang Bu Ning rasakan hari ini? Ya, alasan saya sering terlambat itu karena saya itu masak dulu sebelum datang sekolah. Kemudian kalau misalnya sudah siang atau sore, sudah pulang dari sekolah itu, saya tidak melanjutkan pekerjaan yang dari sekolah. Saya sering melewatkannya, kadang-kadang sih mengerjakan, kadang-kadang tidak, itu banyak tidaknya. Begitu. Jadi masalahnya yang sekarang Bu Ning hadapi itu yang pertama tidak waktu sekolahnya, terus tugas-tugas sekolah juga kadang belum selesai. Jadi apa sih yang menyebabkan bisa tidak tepat waktu, terus sekolahnya juga kadang kerja sekolah tidak selesai? Jadi karena saya baru memulainya jam 5, jadi waktunya kurang mungkin ya Bu Mela. Gitu. Kalau misalnya waktunya kurang, biasanya mungkin jam 5 berarti apa yang harus Bu Ning lakukan agar dia tidak terlambat masuk sekolahnya? Mungkin saya harus lebih pagi lagi ya Bu Mela ya? Bisa. Dan lebih pagi lagi ada tidak? Atau saya harus menyelesaikan tugas saya di sekolah dulu. Kalau sudah selesai baru saya bisa pulang. Tidak saya bawa tugas sekolah ke sekolah. Kalau masaknya biasanya masak apa? Mungkin masaknya masak makanan yang sesak? Enggak sih, paling cuma pagi bikin sarapan, goreng pisang, masak nasi, dan sedikit lauk. Gitu. Jadi rencananya Bening, rencana Bening agar bisa tepat waktu, lalu kerjaan sekolah juga selesai, kira-kira seperti apa rencananya? Lebih pagi lagi untuk bangun tidurnya, mungkin itu tadi bisa menyelesaikan tugasnya yang di sekolah baru pulang. Kira-kira komitmennya setelah tadi apa yang sudah Bu Ning rencanakan, rencananya seperti ini, komitmennya seperti apa nih agar rencana Bu Ning itu bisa terrealisasi?
dahulu baru bisa pulang. Bisa menyelesaikan ya, di sekolah sembuh-sembuh ya, nggak bohong, mungkin yang mana-mana ya. Mungkin itu saja, Bu Mela. Terima kasih sudah membantu saya untuk memecahkan masalah dari saya sendiri. Terima kasih Bu Mela sudah memberikan pencerahan untuk saya tentang masalah saya tadi. Semoga bisa memperbaiki kualitas saya menjadi guru. Mungkin cukup itu saja. Saya kembali mengajar lagi ya Bu Mela ya. Iya, terima kasih. Lambat lagi, terus mau nanyakannya juga kebiasaan untuk kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian praktek coaching saya. Terima kasih.